Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bubot Jual Items. Kayak biasa, kali ini gua mau kasih lihat helm lagi. Sebetulnya ini helm udah pernah gua bikin videonya, tapi ini yang kedua. Apa-apalah, refresh ya. Kali yang pertama bosen, bikin lagi dah. Oke, ini helm kulit ya nih, kardusnya. Oke. Ya, dijamin asli, bukan bajakan, bukan palsu, bukan KW. Nah, ini bungkusnya. Helm kulit ya, asli kulit ya, pasti kan kulit banyak, gak ada banyak nih ya. Tahu gue sih kulit kerbau yang umumnya di India, bukan babi, kerbau biasanya. Insya Allah bukan babi. Ini depannya ini metal ya, ditanam dalam, bukan tempelan, tapi dalam kulitnya lah. Ini dalamnya kelihatan kan. Nah, ininya nih biasalah saya cuci, jadi kalau kotor gak usah takut, saya cuci sudah lepas. Ini juga sudah lepas ya, hati-hati aja buat ini. Ini helm bobber atau helm kayak gini biasanya suka ada juga kancing di sini ya, cuma untuknya nggak ada. Apa sih sayang? Apa? Ya lagi syuting dulu bentar ya. Lagi ya? Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Soalnya ada anak-anak di sini. Syuting. Sama istri itu dijaga. Syuting. Hah? Apa? Oke, ini standarnya dot sama isi dari samping ke belakang. Jadi tadi kelihatan kan cakep ya, ini tenang aja, nah, ini bagus. Cuma ada tips dari gue untuk yang punya helm ini. Kalau helm ini dimulai kusam, dekil, dan juga bahan kulit ya, bisa dipoles pakai smear liquid kayak gini ya, yang cair, bukan smear yang pasta atau krim, yang cair. Bisa digosok-gosok dulu sebentar hasilnya jalan. Ini yang kayak gini ya, cair, terus ditempel, digosok-gosok ya, basahin semua, terus diemin ya 2-3 menit lah. Habis itu digosok, pakai kain lap yang microfiber kalau bisa ya, supaya nggak gores. Microfiber soalnya udah sering banget dipakai buat kenapa helm yang lain. Hasilnya nanti kincuang bagus lagi kayak baru. Jadi untuk perawatan kayak begitu, dicuci juga bisa, yang mesti yang sudah pas dulu semuanya ini. Untuk kancingnya standar lah, sama India apa kan begini semua ya. Ini price tag ukuran tersedia M, S, M, L, XL. Cuma ini helm menurut gue cukup ketat, jadi kalau yang punya kepala M, mendingan kepala yang size nya M mending beli L. Kalau yang kepalanya size nya L, mending beli XL, karena ini helm ketat banget.
ngepas bukan ketat, ngepas. Jadi kalau yang nggak suka terlalu ngepas ya nggak nyaman juga sih. Ya. Oke. Okay. Cakep lah. Oke, okay, udah sementara itu dulu ya. Nanti besok ada lagi yang coklat datang. Nanti gue kasih lihat lagi bikin videonya. Itu aja sementara. Ya. Makasih udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.